Guys, kalau kalian nonton video di channel ini, kalian akan kreatif. Iya, kreatif. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan mengunboxing lagi sebuah speaker legend, sebuah speaker yang laris di toko saya, guys ya. Nah, ini adalah boxnya atau paketannya, nanti kita akan unboxing dan sedikit kita review dan kita akan melihat bagaimana suaranya. Kita akan mencoba suaranya itu, kehorekannya itu seperti apa, nanti kita akan mencobanya, guys ya. Di sini sudah ada paketnya, nanti langsung saja kita unboxing. Dan isinya nanti kita akan mencoba, yaitu adalah speaker 3 inci full range ya. Tentunya sudah diuji coba, kualitasnya sangat jos. Dan video kali ini nanti akan saya sertakan untuk cuplikan-cuplikan dari jacksonnya dan seperti apa suaranya, guys ya. Nah, ini banyaknya di dalam sini itu ada 10 biji ya kalau nggak salah, bos ya. Kita kedatangan stok lagi karena stoknya sudah habis ya, guys. Langsung saja kita buka. Ini pertama-tama kalau membuka paket itu harus kalian cari pada sisi-sisi seperti ini, guys ya. Jangan asal menyobek dari sini atau sini, nanti takutnya barangnya ikut terkena silet, bos. Langsung aja kita buka. Seret-seret seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya sudah kelihatan. Nah, ini ada sebuah koran-koran pembuntelnya. Wow, mantap jiwa, guys ya. 1 2 3. Wih, banyak, bos. 4. Wih, gila. 5. Wih, 5 buah, bos. Oke, bosku, di sini nanti kita juga akan mengukur ya untuk ketebalan magnet, kelebaran magnet. Nah, itu kita akan mengukurnya ya, guys ya. Nanti saya sudah menyiapkan sebuah penggaris ya. Ini adalah penggaris siku ya. Ini sangat akurat sekali. Coba kita buka. Nah, seperti ini, bos. Gila, men, keren sekali, Pak ya. Nah, seperti ini. Mereknya Jason 4 ohm 15 watt ya, pastinya ini yang original ya, guys ya. Kalian kalau mau beli jangan sampai tertipu yang barang KW ya, guys ya. Pastikan kalau beli itu di toko saya itu sudah terjamin, semua barang di toko saya itu sudah teruji dan kualitas original semua, guys ya. Seperti ini, kita kupas dulu semuanya, pembungkusnya kita kupas. Nah, seperti ini. Ini ada juga sama korannya tebal, guys ya, untuk bungkus ya lumayan lah ya. Oke, ini juga ada. Nah, ini seperti ini, kualitasnya sama ya, guys ya, asli original, guys ya. Teman-teman yang mau beli jangan sampai tertipu barang yang KW ya. Nah, seperti ini, lihat man, lihat bos ya, sangat tebal sekali ini bungkusnya. Gila, keren banget, Pak ya. Cangkangnya saja lihat, wih, ketebal, Pak ya. Magnetnya besar lumayan ya. Nah, seperti ini. Tinggal satu kita buka. Wow, keren, men. Mantap sekali, bos. Bos. Oke. Seperti ini ada 5 × 2, 1 2 3 4 5 sekitar 10 biji ya, guys. Gua sih ya. 10 biji, mantap sekali. Nah, di sini akan kita review sedikit nanti sebelum kita kasih tahu video cuplikan dari videonya gitu ya, video jacksonnya ya. Nah, ini speaker yang paling terlaris di toko saya, guys ya. Kenapa terlaris ya? Karena sudah teruji ya, guys ya, untuk kualitas suara, untuk modifnya, untuk kualitas full range-nya ini sudah sangat teruji. Nanti buat teman-teman yang mau beli speaker ini langsung saja cek di deskripsi ya, guys ya. Tentunya harganya murah, kualitas original dan tidak KW ya. Ini seperti ini, bos. Ini bisa kendul-kendul ya spek daunnya ya. Lihat. Cendut. Nah, sangat bagus sekali, sangat cocok ya digunakan untuk subwoofer maupun middlean karena ini kualitas full range ya, guys ya. Ya, tinggal menyesuaikan
amplifiernya ya guys ya, untuk speaker ini ya guys ya. Dan di bawahnya sudah ada, lihat coklat-coklat itu bos, itu yang membuat ngebas itu ya, itu bos ya, lihat keren. Dan ini untuk tali dari sini ke spool, lihat sangat tebal sekali bos ya. Di sini ada tulisan kutub positif dan ini negatif. Buat teman-teman yang mau memasang speaker atau cover kabelan, bisa diperhatikan ya, jangan sampai terbalik, nanti sangat berpengaruh ya kalau terbalik ya guys ya. Kita coba lihat untuk ketebalan kelebaran magnet ya guys. Untuk kelebaran magnet sekitar 4,5 ya, 4 cm lebih 5 mili guys ya. Wow, sangat amazing sekali ya bos ya. 4 cm lebih 5 mili ya, 4,5 cm. Untuk ketebalan atau tingginya sendiri sekitar berapa mili bos ya itu? 15, 16, 17 mili bos ya. Untuk ketebalannya 17 mili untuk tebalan magnet ya. Sangat amazing, sangat bagus dan sangat rekomendasi. Jason 4 ohm 15 watt. Ini cocok digunakan untuk pump 8403 maupun pump 8610 ya guys ya. Cocok banget ya, kalau nggak salah itu ya nomor pump-nya ya. Kalau salah ya mohon dikoreksinya. Dan untuk ini 3 inci ya, lihat. Nah ini beberapa senti untuk diameter dari 7, 5, 6, 7, 8 berarti ya 7,8 cm guys ya untuk diameternya ya. Jadi kalau 3 inci ya sudah pas ya guys ya, ini sudah 3 inci. Jadi teman-teman kalau ingin memasangnya ya cari box yang speknya itu 3 inci bos ya, seperti ini. Dan untuk spool, tutup spool kita ukur sekitar yaitu 2,5 cm bos ya, 2,5 cm atau sekitar 25 milian ya. Nah seperti ini, lihat bos pinggirnya ini bos ya. Nah ini kita fokuskan dulu ya, kita lihat. Nah ini bahannya itu sangat lemas sekali bos ya, jadi kalau ada bass ini bisa kendul-kendul ya, lihat jedut 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 jedut, keren sekali pak ya. Tutup spoolnya pun sudah tebal ya. Nah seperti ini, kalau dipijet dia akan kembali sendiri ya, sangat keren sekali. Buat teman-teman yang mau beli langsung saja cek di deskripsi guys ya. Ini semua sama kualitasnya, coba kita lihat. Nah seperti ini kita buka. Nah oke, ini juga sama guys ya, kualitasnya oke lah. Rekomendasi buat teman-teman para pecinta sound miniatur ya, kalau mau beli saya merekomendasikan sebuah speaker ini ya. Nah seperti ini juga sama, kita lihat. Nah kita lihat, oke sama juga, ini juga sama ya, pasti sama lah. Nah seperti ini ya bos, lihat keren keren keren, sama juga. Wow, banyak sekali ya bos ya speakernya. Ini juga sama. Keren pak, gila. Jadi buat teman-teman nanti yang mau beli langsung saja cek di deskripsi ya guys ya. Tentunya harganya murah, kualitas original ya. Nah sekarang selanjutnya kita akan melihat secuplikan cek sound dari cek sound menggunakan speaker ini, bagaimanakah suaranya. Dan ini dia untuk videonya bos ya, langsung saja lihat ya bos, langsung saja kita lihat. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Langsung aja kita putar. Thank you.
Transmission Reverse. Yes.